Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Meskipun mengalami alahan kehamilan yang agak teruk, penyanyi Tom menyifatkan segalanya yang berlaku terhadap dirinya ketika ini mempunyai hikmah yang tersendiri. Menurut Tom, disebabkan tidak tahan dengan bau asap rokok, dia kini sudah seminggu berjaya meninggalkan tabiat yang sudah pun diamalkannya sejak remaja itu. Walaupun alahan kali ini sangat-sangat teruk, tapi saya gembira dengan alahan ini, saya dapat berhenti merokok. Saya hisap rokok daripada umur 16 tahun, akhirnya, sudah seminggu saya tak sentuh rokok langsung, sebab tak boleh bau asap rokok, tulisnya. Perkara itu dikongsikan sendiri oleh isteri kepada penyanyi Fuad Rahman itu, menerusi satu hantaran di ruangan Instagram Stories. Malah, penyanyi lagu Reda ini juga berhasrat untuk meninggalkan terus tabiat yang membahayakan kesihatan itu, meskipun selepas melahirkan cahaya mata. Sebelum ini, hasrat Tom untuk menimang cahaya mata pertama bersama Fuad tidak kesampaian, selepas dia dilaporkan mengalami keguguran ketika usia kandungan baru mencecah 3 minggu. Tidak lama selepas itu, Fuad memaklumkan kabar gembira mengenai kehamilan kedua isterinya itu. Pasangan selebriti itu mendirikan rumah tangga dalam sebuah majlis tertutup pada 26 Februari lalu di Batam, Indonesia. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.